Kepolisian di Jember, Jawa Timur menggelar patroli cipta kondisi selama pekan pertama di bulan Ramadan. Dalam kegiatan itu, polisi membubarkan kerumunan orang di taman kota dan mensosialisasikan larangan beroperasi tempat hiburan malam. Patroli cipta kondisi bulan Ramadan digelar petugas gabungan kepolisian sektor Kaliwates bersama TNI dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember, Jawa Timur. Operasi ini difokuskan pada malam hari dengan menyisir kerumunan warga di pemukiman, perumahan mewah, dan taman kota. Petugas sempat membubarkan kerumunan warga yang tengah nongkrong di taman kota karena untuk mengantisipasi penyebaran virus corona mengingat COVID-19 belum reda. Petugas juga mensosialisasikan larangan beroperasi bagi tempat hiburan malam seperti rumah, kafe, dan karaoke hingga usai lebaran. Kegiatan ini terus digelar untuk menciptakan suasana tenang dan damai sekaligus untuk mencegah kriminalitas selama Ramadan. Cipta kondisi ini memang kita sudah sampaikan, kita sudah buat perencanaan bahwa sasarannya adalah di samping tempat-tempat hiburan, kita juga tempat-tempat berkerumunnya massa karena kita masih memasuki di masa-masa pandemik ini dan ini menjadi kewajiban kita ya. Jadi di samping kita menertibkan seluruh kegiatan masyarakat yang bersifat hiburan, kita juga menertibkan protokol kesehatan bagi masyarakat yang melaksanakan kerumunan-kerumunan pada malam hari, dan ini yang bisa menimbulkan terjadinya klaster-klaster baru ya terhadap penularan COVID-19 ini. Dalam operasi ini, petugas terus-menerus mensosialisasikan penerapan protokol kesehatan di warung makan dan pasar tradisional. Tim Liputan Kompas TV Jember, Jawa Timur.